Protokol kesehatan harga mati. Kalimat inilah yang selalu digelorakan oleh penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Eronunbu. Tak hanya sekedar menyuarakan, PJS Wali Kota Banjarbaru ini membuktikannya dengan bergerilya melakukan kunjungan ke instansi-instansi kesehatan hanya demi memastikan penerapan protokol sudah sesuai standar. Kali ini, Benhard mendatangi kantor Puskesmas Banjarbaru Selatan di Jalan Rambai, Kelurahan Guntung Paikat. Menurutnya, Puskesmas menjadi salah satu garda terdepan melayani masyarakat khususnya dalam hal kesehatan. Untuk itu, standar protokol kesehatan yang diterapkan harus sesuai dan mengikuti prosedur yang ada, sehingga secara tidak langsung bisa menjadi edukasi bagi warga kota idaman. Mengecek yang namanya protokol kesehatan, terutama di lokasi-lokasi puskesmas. Maksudnya adalah, kalau kita selalu mengedepankan protokol kesehatan, apalagi di lokasi-lokasi pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kita sudah bisa lihat bahwa protokol kesehatan itu dinomorsatukan. Kita tidak bisa lagi tawar-menawar dengan protokol kesehatan. Dalam kunjungan ini, Benhard juga memberikan semangat dan motivasi pada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang telah memberikan seluruh kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, yukatpubanwatif.com, melaporkan. Dalam rangka memberi semangat, memberi dorongan.